3 alasan tahun kelinci air 2023 diramalkan penuh keberuntungan. Tahun 2023 adalah tahun kelinci air. Menurut kalender Cina, tahun kelinci air 2023 akan dimulai pada 22 Januari dan berakhir pada 9 Februari 2024. Ketika kita memasuki tahun naga dalam astrologi Tiongkok, kelinci melambangkan kesabaran dan keberuntungan, yang berarti bahwa tahun kelinci 2023 akan membawa kedamaian dan kesuksesan. Tahun kelinci juga dipercaya menjadi tahun yang sangat beruntung bagi sebagian besar orang. Semua tanda sio diprediksi akan sukses dalam cinta, dan kebanyakan dari mereka diramal berhasil naik ke level berikutnya dalam hal karir. Aspek kesehatan juga diprediksi dalam kondisi baik, karena tidak ada masalah serius yang akan muncul di jalur tanda zodiak manapun. Berikut adalah 3 alasan tahun kelinci air 2023 diramal penuh keberuntungan. Kelinci Xiao paling beruntung dari 12 hewan. Kelinci adalah hewan keempat dalam Xiao. Dalam budaya Tionghoa, kelinci dikenal sebagai hewan yang paling beruntung dari 12 hewan dan melambangkan belas kasihan, keangguhan, dan keindahan. Orang yang lahir di tahun kelinci adalah orang yang tenang dan damai. Mereka menghindari pertengkaran dan konflik. Tetapi artistik dan memiliki selera hidup yang baik. Inilah sebabnya pemilik Xiao kelinci sangat memperhatikan detail kecil dan memastikan semuanya dilakukan dengan benar. Kelinci melambangkan harapan bagi masyarakat Tionghoa. Kelinci adalah makhluk jinak yang melambangkan harapan dan kehidupan untuk waktu yang lama. Dewi bulan Chang'e dalam legenda Tiongkok memiliki seekor kelinci sebagai hewan pemeliharaannya. Hewan ini membangkitkan pemikiran bahwa hanya kelinci yang cukup ramah untuk menandingi kecantikan sang dewi yang mulia. Ada juga kepercayaan yang menyebut bahwa kelinci adalah reinkarnasi dari dewi bulan itu sendiri dan selalu menjadi simbol kemurnian dan keberuntungan. Kelinci berkorelasi dengan air pada tahun 2023. Kelinci berkorelasi dengan air yang selanjutnya dihubungkan dengan hujan, air dingin, danau, dan sungai. Orang-orang yang terkait dengan elemen air bertindak dengan fluiditas seperti air yang khas. Mereka memengaruhi lingkungan dengan kekuatan dan pesona tersembunyi. Air sendiri membawa tekad kuat yang melambangkan bahwa seseorang di tahun ini, orang-orang akan berkonsentrasi pada tugas yang akan membawa mereka ke titik kesuksesan. Persatuan antara air dan kelinci menegaskan bahwa ini adalah tahun untuk melakukan hal-hal yang Anda inginkan. Inilah 3 alasan membawa keberuntungan di tahun 2023. Inilah 3 alasan membawa keberuntungan di tahun kelinci 2023 ini. Semua ini adalah prediksi. Semoga tahun ini memasuki 2023, kita semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Tetap bekerja keras dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih.